desa Bulu Lawang, hamparkan luka kenangan, mengajak kita untuk merenung dan memungut pelajaran. Sisa kerusakan eksploitasi pasir besi masih dapat kita saksikan, membawa kabar duka bagi kehidupan. Namun, saya selalu percaya bahwa masih ada orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Sebagaimana Sang Fajar hadir memberi harapan bagi mereka yang terus berjuang. Eksplorasi pasir besi di desa Bulu Lawang dimulai semenjak tahun 1983 yang kemudian dilakukan penutupan pada tahun 2012. Kemudian memberikan kesadaran berbagai pihak untuk melakukan perbaikan lingkungan yang dimulai tahun 2015. Oleh sahabat menanam bersama warga desa Bulu Lawang dengan menanam cemara dan bakau di daerah pantai pasur dan aliran sungai Gajul. Pada tahun 2017, kegiatan penanaman tersebut didukung oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui peraturan Bupati nomor 37 tahun 2017 tentang gerakan Blitar menanam, serta kehadiran Universitas Wisnuwardana Malang menjadikan Desa Bulu Lawang sebagai tempat pengabdian dengan melakukan pendampingan dan pengabdian untuk membangun desa wisata yang berorientasi pada perbaikan lingkungan serta ekonomi masyarakat, yang menjadi langkah awal kebangkitan sektor pariwisata di Desa Bulu Lawang. Dengan membuka pantai pasir menjadi objek wisata edukasi dan pengabdian dengan kegiatan penanaman sebagai atraksi andalan. Halo Cah, piye kabarmu? Aku Mera, saiki lagi ndek pantai pasur. Iki lagi arep nandur bakau bareng sahabat menanam. Pasen di sekitar kondang Cah. Kondang iku pertemuan antara sungai karo laut alias muara. Uapik loh. Awakmu wis tau mrene rong? Lek durung, ayo melu kegiatanku. Ben awakmu melek terus rene. Iki lho sahabat menanam sing warnani bakau.
penanaman tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya. Pohon mangrove yang berjajar dapat dinikmati keindahannya dengan susur sungai. Bakau bogem. Iki jeneng latine Soneratia alba. Buah bogem iki iso digawe olahan panganan kaya sirup, dodol, lan manisan, lan sak panunggalane. Buah iki rasane kowecut kok janjimu. Hadirnya pembangunan jalur lintas selatan juga memberikan harapan kemajuan desa Bululawang. Sebuah desa yang berada di Kecamatan Bakung dengan luas wilayah 115 hektar yang memiliki ragam potensi yang harus dipacu dan dikembangkan tanpa harus kehilangan karakter masyarakat Bululawang. Jingga senja di Pantai Pasur memberikan makna. Malam mengakhiri sebuah cerita, namun tidak dengan rasa. Terima kasih kepada Mak Rom dan keluarga, serta rekan-rekan Pok Darwis Desa Bululawang yang telah menjadi saudara. Saya Merah dari Sobo Deso, sampai jumpa di desa berikutnya.